Ah, ya Allah. WSA ini kayaknya unggul di power ya. Powernya gede-gede-gede-gede-gede anjing. Oke, kalau untuk AS sendiri yang paling depannya ada 168 juta. Dan gue sadar akan satu hal, yang paling depan itu powernya paling gede ya. Apa gimana ya untuk Osiris League ya? We don't know about that. Oh iya benar, paling depan tuh paling gede ya. Karena kalau nggak salah di gas sendiri dia paling depannya siapa ya? Bang Sudomo kalau nggak salah ya. Oke. Okay. Apa gue matiin aja ya? Gue matiin dulu ya ininya. Gue matiin dulu. Oke, di sini kita lihat ada Smile O. Dia langsung menuju ke Obelix bagian atas. Sedangkan kalau dari AX sendiri ada, oke, ini nggak tahu nih bahasanya bahasa Mandarin, coy. Sedangkan ini ada Limpe. Aduh, kan namanya aneh banget anjir. Limpe ya. Wait a minute. Tapi kayaknya ini ada yang telat ya dari WSA ya. Di Obelix bagian bawah. Oke, Ice langsung ngeluarin buffnya hard push biar makin cepet ya, biar makin gacor. Oke. Karena satu hal yang gue pelajarin juga setelah gue main ROK lagi, di Osiris League itu penting banget yang namanya ngeklaim bangunan ketika di awal-awal. Ngeklaim. Bukan apa namanya? Bukan peperangannya di awal-awal. Wih. Malah WSA duluan ketimbang Aik. Gue kira Aik duluan, coy. Oke, outpost sudah diamanin. Outpost 2. Sedangkan kayaknya kalau misalkan dari WSA sendiri dia langsung ke Obelix ya. Alright. Wait, kita taruh sini dulu. Biar kebaca kalau ada yang komen. Oke, pertama kita lihat dulu rally-nya. AX nge-rally 5 bangunan. Oh, banyak banget coba, bukan 5 bangunan, 6 malah. 6 bangunan, sedangkan kalau WSA sendiri nge-rally sekitar 4 bangunan. Kebanyakan dari Obelix-nya. Karena Obelix-nya cuma 2 ya. Obelix cuma 2. Dan kita lihat dari sini kalau untuk skor poinnya sendiri belum ketahuan ini siapa yang unggul di awal-awal ini. Masih 0 per menit ya, masih saling mengklaim ya. Tapi kita lihat kayaknya kalau untuk bagian atasnya nih, Aik nih akan lebih unggul ya sepertinya. Dan Diesel Altar dari WSA bakal dicoba untuk klaim dari AX ya. Sedangkan kalau misalkan Diesel Altar yang sini, oke, ada rally sih di sini ya. Apakah di cancel terus ngumpul di sini kah? Coba kita lihat ya. Oke, outpost segala macam udah diamanin semua ya. Apakah di cancel? Oh enggak, ini kayaknya langsung ke Obelix ya. Ini langsung ke Obelix. Oke, udah ada loh. Paculer apa namanya? Cao-cao yang siap-siap. Siap-siap ngebegal-begal paculer ya. Oke, kita lihat. Sedangkan kalau dari WSA dia ada di bagian bawah ya. Tadi dulu ini by the way. Nah, ini maaf ya bendera ya, gua ilangin dulu, coy. Enggak, kita sampingin dulu, coy. Kita kesampingkan dulu ya. Oke, kita lihat di sini banyak banget dari WSA-nya. Tapi dari AX justru malah kurang. Kalau kita lihat di atas, oh, malah kebalik, coy. WSA-nya yang di atas, AX-nya malah kurang. AX-nya masih pada jalan sedangkan WSA udah pada ngumpul. Sedangkan kalau yang bagian bawah lebih banyaknya, lebih dominannya kayaknya lebih ke AX. Ke AX mungkin ya. Ini ada pakai cao-cao. Enggak tahu kenapa dia pakai cao-cao. Malam Bang, malam juga Bang Dimas Dwipe. Makasih sudah mau mampir ya. Jangan lupa like subscribe-nya ya kalau belum. Ntar dulu kipas anginnya gue nyalain dulu, cok, biar dingin. Dingin apa komputernya, cuy. Oke, kita lihat dulu
8 menit ya, untuk All Series-nya 8 menit, masih lama. Kita lihat pergelutan antara WSA versus AX di bagian Diesel Altar bawah. Sedangkan kalau untuk bagian Diesel Altar, Diesel Altar atas kayaknya lebih dominan WSA ya ketimbang AX ya. AX juga cukup banyak juga pakai commander-commander kayak siapa namanya? John of Arc sama siapa? Bodhika ya. Oh, ini ada juga yang pakai AX ya. Oh my god, outpostnya udah diambil coy. Kita lihat skor sementara untuk per menitnya. WSA unggul 160 per menit, sedangkan Alpha Legend atau AX 70 per menit. Untuk skor awal-awal masih beda-beda tipis ya. Masih belum ketahuan nih siapa yang akan unggul. Oke, ada Jadwigas di situ, berusaha di takedown sama AX ya. Tapi kayaknya Jadwigasnya alat cuy, alat. Walaupun damage dari Ricardonya lebih sakit ya, tapi kena damage-nya dari Jet Pickup nyeri-nyeri sedap ya di sini ya. Oke, ngeri banget ini coy. Shrine of Life-nya yang bagian bawah WSA berhasil menduduki ya. Sedangkan di bagian atas kita lihat ada peperangan yang cukup besar di bagian Diesel Altar WSA. Dan ini kayaknya agak berat nih coy. Ini lawannya agak berat nih coy. Sumpah ini lawannya agak berat untuk WSA ya. WSA-nya kayaknya agak kelabakan ini. Di bawah kalah, di atas kalah juga. Dan bahkan Obelix-nya pun di rally dan di swarm. Sekali lagi gua nggak akan mau ngeklik Weather Report. Nanti tiba-tiba gua keluar emulatornya emang dua jal ya. Tidak akan saya klik yang namanya Weather Report. Wah, masa iya Obelix-nya pagi-paginya udah dikuasain sih cuy. Ayo dong. Ini apakah Aik masih baru pada bangun enggak ini? Oke, kita lihat di bagian di jalan terbawah. Oh, berhasil diambil alih lagi sama AX ya. WSA dipaksa mundur. Sedangkan untuk di ini apa sih namanya? Shrine of Life-nya. Oke, tinggal 34 detik lagi. Oke, kita lihat di jalan altar Shrine of War-nya dari AX ya. Mulai di push back dari WSA ke AX ya. Sumpah ini ngeri-ngeri sedap, cuy. Game ini ngeri-ngeri sedap cuy. Tapi kenapa masih ada yang pakai Chaucho loh AX? Ataukah apa namanya, commander yang ada lagi kah? Gue gak ngerti kenapa pakai Chaucho untuk di Osiris League ini. Apa gak ada rencana untuk tapi kita lihat ya skornya ya. Di sini gue gak kelihatan coba kalau tutupan kamera gue. Skor sementara diungguli oleh AX dengan skor 1584. Oh, balik. Sekarang kebalik coy. Tadi unggul, sekarang nggak unggul ya. Tadi unggul ya, pas gue lihat ya. Ini tadi 1300, ini sekarang jadi 2000 coy. Kayaknya ngebug ya. Kayaknya ngebug, oke. Sepertinya Aik pengen balas dendam. Dan Obelix dari WSA berhasil dikuasain coy. 16 detik lagi. Dan yang nguasain Chaucho coba. Yang nguasain Chaucho ya. 10 detik, apakah berhasil untuk diambil poinnya? Kita lihat 5 4 3 2 1. Oke, ini kayaknya balas dendam dari Aik ya untuk WSA ya kan. Jangan main-main Anda dengan Obelix saya. Akan kekuasaan Obelix Anda dengan Chaucho ya. Oke. Di sini kita lihat di altarnya berhasil dikuasain sama Aik lagi. Sedangkan untuk Shrine of Life-nya mana? Shrine of Life-nya masih berat ya, masih berat. Di sini masih seimbang. Terus sedangkan outpost-nya dikuasain sama Aik. Bagian belakang dua outpost. Sedangkan kalau ini malah agak kepus bagian bawahnya. Agak balance sih kalau ini 1 2 3 3 6 7 8 ya. 8 bangunan. Sedangkan kalau misalkan untuk AX sendiri 1 2 3 6 7 8 9 10. 10 bangunan ya. Harusnya dari skor malah unggul AX ya ketimbang WSA ya. Gelosia ya. Kita lihat Osirisnya. Oke, udah 3 menit lagi, 3 setengah menit lagi. Aduh, itu siapa yang WA, cok? Kita lihat ya, 3 menit sebelum Osiris rilis, oke? 3 menit sebelum Osiris rilis. Dan kita lihat nih. Oh my god, WSA berhasil nguasain Diesel Altar dan
bangunan yang di bawahnya ya, ini agak keras ini untuk AS cuy. AS ini agak kepus banget sih, dan skor sementara 4290, oh kebalik, 4300 untuk WSA, sedangkan AS itu 3100 ya, beda sekitar 1000 lebih ya, 1200 lagi. Waduh, siapa tuh donat 2 juta? Itu tadi kawan lama gue, Bang Ronald. Tadi sore pas lagi gue live streaming Mobile Legend, kawan lama gue namanya Jus yang main ROK juga, dia tiba-tiba mampir ke live streaming gue, dan gue jujur aja kaget, itu gue bengong pas tadi sore, anjir tiba-tiba ada yang donat. Donatnya gue pikir 200 ribu, pas gue lihat lagi 2 juta ya. Oke, kita fokus dulu ya untuk All Series League. Oke, di All Series tinggal 2 menit lagi. Ini kayaknya kalau untuk AEK udah banyak yang ngumpul ini. Kayaknya mereka mau berusaha untuk ngambil alih World Series agar poinnya bisa seimbang ya. Untuk sementara sebelum World Series pertama itu rilis, perbedaannya kurang lebih hampir 2000, 1000 lebih lah, 1500 lebih lah ya. 1500 lebih. Aku aja paling tinggi 100 ribu. Ya bedanya Om Ronald itu ya, apa namanya, waktu itu pas lagi gue pake Sawaria ya, gue belum ganti ke Sosiabas ya. So kita lihat langsung aja digelutin sama AEK. Benar-benar AEK gak mau kalah sama WSA, dan langsung dikeluarin aja sama WSA, ngeluarin buff ya. Tadi buffnya nggak kebaca lagi, ini buff apa tuh yang tameng ya. Oke, dipakai aja yang atau buff nyerang, yang atau di buff tameng. Oke, dikeluarin juga buff tameng mythical formation dari siapa namanya, dari WSA, dan wardroom langsung aja dipakai sama AX ya. Langsung beli PC dong, waduh, bisa game gede-gede bang. Gue nggak tahu deh, mungkin untuk duitnya sendiri gue nggak tahu dipakai buat apa, tapi gue doain semoga si Jus rezekinya makin bertambah lagi ya, soalnya dia orangnya baik banget sumpah, gue nggak bohong. Kaget gue juga. Oke, kita lihat ini kayaknya All Series akan diambil sama AEK ya. Pingin diamanin sama AEK. Untuk skor sementara perbedaannya hampir 3000 coy. Hampir 3000. Gelo sih ya manete. Ini WSA dari skor bangunan aja udah 680 per menit banding 340 menit. Pening para Barbie, ya Allah. Ngelihat pertarungan di tengah-tengah ya, AEK ini kayaknya bener-bener gak mau ketinggalan jauh dengan mengantisipasi Osiris harus diamanin dulu ya. Dan apakah AEK akan memenangkan pertandingan ini setelah kemarin menang melawan Kingdom 1945 Aliansi Gas ya, walaupun kita bener-bener, aduh, walaupun gue masih keinget-inget ya, itu beda tipis banget, beda cuma 660 poin doang ya. Oke, kita lihat kalau dari segi dominasi ya, warna merah lebih banyak daripada WSA ya. Ini kayaknya WSA lagi pengen ngincer bangunan. Dan oh my god, Obelixnya diamanin sama WSA-nya cuy. Obelixnya diamanin sama WSA-nya cuy. Dan sedangkan AEK ngelepas semua bangunannya sebelah bawahnya, dan bagian atasnya masih berusaha untuk di defense. Untuk rally sendiri kita lihat rally masih ada tiga bangunan, sedangkan kalau ini juga masih ada tiga arah kebangunan, dan bahkan ada rally ke city ya. Kayaknya ini ada yang berusaha pingin ngambil Obelixnya ya. Tadi dulu cok, ini kemana nih cok? Oh, ada yang tele ke sini. Lah, laga apa ini cok? Laga apa ini coy? Kita lihat dulu Osirisnya coy. Oke, seperti dugaan gua, Osiris bakal diamanin sama AEK dulu ya. Tapi bentar, gua atur Sosiabas, atur ini dulu ya, bentar ya. Nightbot dulu, tadi gue lupa ganti cok. Oke, Osiris pertama diamanin sama AEK ya. Tadi Osirisnya mana cok? Kok gak kelihatan cok Osirisnya cok? Bentar, Osirisnya mana sih, gak kelihatan cok? Oh ini dipegang sama Bodika ya, OL top ya. AEK OL top nih ya, Bodika ya, Lambretto sekali ya. Dan oh my god, langsung diambil alih bangunan bagian bawah setelah dipush sampai Obelix. Dan di sini kita lihat ada war ya, ada swarm dari apa namanya, oh nggak ada swarm cok, malah dikuasain lama banget Obelix ya. Dari tadi Osiris sekitar 2 menit ya, di Obelix masih bertahan loh WSA. Obelix ini termasuk salah satu poin terbesar ya, terbesar di Osiris kalau nggak salah ya. Kira ini jujur ya, ini AEK berat banget ya. Untuk skor sementara bedanya 2000, udah mulai tipis-tipis cantik ya. Udah mulai tipis-tipis cantik dari WSA ya. Dari AEK ya.
Dan kita lihat Obelix masih dikuasain di sini ada. Oh, gue kira Bankai karena taunya Banaki ya. Ada Banaki, ada Tora, ada Hacker. Hacker. Gue nggak tahu cara bacanya gimana. Hacker ya, Hacker. Di sini ada Sweetie Beer. Terus ada ini nggak tahu bahasa Mandarin. Maaf ya, gue kagak bisa pelafalannya, cuy. Tapi ini jujur Obelixnya lama banget sih ini. Ada 4 orang di sini, coy. Ada 5 orang, coy. Ini dari WSA. Ini kayaknya kayak nantang banget ya, kayak nantang seakan oke. Lo boleh ambil Osiris, tapi lo bisa enggak mempertahankan 6 pertahanan Obelix lu ya. Di sini kita lihat kayaknya Aik mau langsung masukin apa namanya Osirisnya ya. Dia enggak mau lama-lama. Oh enggak, malah mau dimasukin ke Obelix ya. Tapi seharusnya kalau dari segi battlefield ya, harusnya ya. Harusnya ini WS Aik agak kalah nih, agak melempem, coy. Ya ini Aik ini kayaknya agak melempem, coy, ketimbang WSA. WSA ini kayak keras banget ya. Keras banget sumpah ini. Di battlefield mereka keras banget, cuy. Ntar gua ubah dulu ya. Gua disable beberapa, oke, disable ini. Oke, udah ya. Oke, ada Rally di sini dari Aik, ada dari Henry Bodika ya, harusnya ya. Henry Bodika ya. Di sini ada Jadwiga sebagai garrison leadernya ya. Oh my god. Modal 5 orang dari WSA mempertahankan Obelix itu GG banget sih, cuy. Modal 5 orang, coy, untuk mempertahankan Obelix di musuh ya, di area musuh ya. Sedangkan untuk bagian atas ya kita lihat cuma 1 orang dan ini udah kebakar, udah melempem, coy. Waduh, ini kayaknya bener-bener ini pingin nyombongin dari segi power ya untuk battlefield ya. Untuk sementara kita lihat ini Osirisnya masih belum dimasukin ya. Masih jalan sebagai Princess Bodhika. Dan di sini untuk bangunannya kita lihat ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 ya, Obelix berhasil dikuasain lagi sama WSA. Ada 11 bangunan dari WSA, sedangkan kalau dari AX sendiri cuma 1 2 3 4 5 6 7. 7 doang. Untuk skor per menitnya harusnya jauh. Ini gara-gara, tapi apa gara-gara tadi sempat dikuasain sebentar ya, atau menang di battlefield 510 per menit ya. Ini kayaknya dihitung juga. Oke. By the way, kita lihat dulu untuk area sekitarnya apakah ada paculer-paculer ya. Dari of paculer ya. 1 2 dan di sini juga ada paculer lagi di Malawe. Ini malah macul ya, Sweetie Beer ya. Ya Allah, ngeledek banget anjir, ngeledek banget. Oke, di sini kita lihat outpostnya juga dikuasain sama WSA. Untuk skor sementara ya beda 3000. Walaupun AX sudah megang Osiris pertamanya, tapi beda 3000 dan AX mungkin masih berusaha untuk ngambil bangunan-bangunan lainnya, tapi masih berat ya. Kita cek dulu. Oke, ada paculer 3 orang berarti ya. Tadi di sini berapa orang nih? Di sini tadi kalau nggak salah lihat 2 orang berarti 3 orang bener. 3 orang, apakah ada lagi 4? Paculer-paculernya sudah dikeluarkan oleh AX ya. Mereka sadar kalau misalkan di battlefield mereka agak melempem. Sedangkan kalau dari WSA sendiri kita lihat masih kosong melampong, tidak ada yang butuh paculer-paculer poin ya. Ini onta-onta ini masih kosong melampong ya, tidak ada. Oke, dipakai aja sama WSA. Pakai, oh ada 1 orang, coy. Tadi hard push ya untuk, oh 2, 3. Ternyata paculernya sudah dikeluarin 3 banding 4. Kira-kira paculer mana yang akan lebih kuat ya. Oke, Osiris pertamanya masih diamanin di Obelix. Kayaknya masih pede nih Aik nih. Masih pede untuk ngejar poinnya. Dan di sini kita lihat ada 2 orang. Oke, Osiris berhasil diambil. Apakah ada rally ke Obelix dari AX ya? Walaupun ini jatuhnya bukan nyita waktu ya. Ini lebih tepatnya kayak rusuh-rusuh cantik doang ya, rusuh-rusuh cantik doang. Oke, kita lihat bagian bawah Obelix ya. Outpost di bagian belakangnya diamanin lagi sama AX. Dan Obelixnya masih keras banget, coy. Ini namanya apa, cuy? Ini namanya apa, cuy? Ini suam anjing Siti. Oi, ini Siti. Ya Allah, ini ada Obelix. Tolong dibantu, papa. Tidak dibantu, malah ini yang malah dihajar-hajarin sama siapa ini namanya, si SWA. Mana si SWA? Powernya kita lihat 300 juta. Oke, mungkin dia speed up-nya udah terlalu banyak, jadi tidak peduli dengan
dengan som-som karena juga nggak akan mati juga ya. Hanya membutuhkan speed up lebih banyak daripada ketika Battlefield di KVK ataupun di KVK ya. Oke, kita lihat di sini ada masih keras banget coy. Obelix WSA bermodalkan 5 orang doang. Oh, akhirnya berhasil juga Obelix diambil lagi sama Ike ya. Dan ini malah dibalik lagi. Ini gua kira Bankai, taunya Banaki tadi. Awal-awal gua kira ini Bankai, taunya Banaki ya. Bankai mungkin kalau orang yang nonton Blitz tahu ya Bankai itu apa ya. Oke, kita lihat Diswam balik sama SW. Ya Allah, sumpah emang ini manusia pada tiga, pada nggak punya ahlak ya. Pada nggak punya ahlak. Oke, di sini ada Nevsky, kayaknya berusaha untuk ngambil orang-orang yang macul ya. Oke, dipacul-pacul di sini. Ini siapa ya namanya ya? Jancuk kali ini namanya. Oke, kita lihat ini Diesel altarnya. Kalau dari segi Battlefield lebih dominan WSA ya. Tapi kita penasaran banget ini Obelix. Masih keras banget coy. Bermodalkan 5 orang doang di sini coy. 5 orang bayangin, 5 orang, enggak perlu banyak orang. Woi, malah pulang si Godol. Wah, si Dan udah enggak kuat mental, coy. Mentalnya sudah pulang ya. Dan ini malah lebih dominan, enggak ada yang bantu coy. Tapi kayaknya enggak terlalu peduli dengan bagian belakangnya, dan Osirisnya masih diamanin di sini ya. Osirisnya masih diamanin untuk kunciannya, tapi perbedaan skornya sekarang menjauh ya, jadi 4000 ya. Jadi kurang lebih 4100. Harusnya kalau dimasukin Osiris juga tetap kalah ya untuk Aek ya. Kita lihat untuk skor per menitnya 500 banding 400 per menit. Dan untuk skor tertinggi dari Aek adalah 223.000 ya dari Aek Venus, sedangkan kalau dari WSA ada 2 orang yang 100.000. Dan di sini SP yang Mandarin sama tadi yang di Obelix ya, sama MTX ya, gua nggak tahu itu MTX apaan bahasanya ya. Dan diambil lagi Obelixnya, bener-bener kacau cok. Bener-bener kacau ini coy. Obelixnya berhasil dipertahankannya lama banget coy. Oke, ada rally tadi cuy. Mana ini rallynya dari Gillian ya, pakai Xiang Yu ya. Itu Xiang Yu apa William ya, lupa gua. Gila, bermodalkan 5 orang loh ini bisa lah, ini satu tele lagi, ada satu tele lagi, oh harusnya bisa ya. Ini kalau satu tele lagi, sembah modal orang, udah nggak bisa diambil alih ini. Dan kayaknya Ike pengen berusaha ngambil Obelix bagian belakang, tapi kayaknya sok kuat ini Bang Venus ya, maaf kata ya. Anda kayaknya terlalu sok kuat cowo, ini aja 5 orang, Anda sendiri ya kan, berusaha untuk ngambil Obelix ya, berat ya bos ya. 5 orang ini, 5 orang ya. Taduh, bener kan 5 orang ini, 5 orang ya. Enggak ada tambahan pasukan lagi, cuy. Dan ini bahkan dari USA sendiri enggak ada yang rally ke Obelix ya. Ini rally-nya ke Sky Altar, dan satu lagi rally-nya ke bagian di Shrine of War bagian atas ya. Bener-bener ini bener-bener ngeledekin banget sih, sumpah enggak bohong. Ini event AX masukin Osiris ya tetap kalah loh, perbandingannya 12.000 banding 7.500 ya, 12.600 banding 7.500. Wah, ini berat banget coy, ini berat banget coy. Aek nih bawa-bawa, saya mencium aroma-aroma kekalahan dari Aek ya. mungkin ada anak-anak 45 yang masih kecil beda 660, salah satunya gua ya, yang kecil ngelihat kekalahan 660 poin doang ya. Wih, ini ada tele lagi ya. Ada tele lagi, berarti ada dua orang dari Aek yang tele ya. Makin sedikit aja yang nge-defend Obelix bagian bagian Aek ya. Dan ini yang nge-defend malah Aed, ada power of Aed. Aedfeld ya namanya. Oke, si Bankai. Si Banaki sudah mulai di swarm cantik, apakah dia disuruh pulang sama mamanya ya? Dan ini ada swarm juga dari Mice ya. Berusaha untuk ngepulangin mereka ya, biar nggak usah sosokan. Swarm di Obelix. Kita lihat ada 4 teleport dari EWSA, belum dipakai sama sekali. Tadi ada 1, sekarang nambah jadi 4. Dan untuk Aek tinggal tersisa 2 ya. Harusnya untuk Obelix ya, bentar kita lihat. Oke, masih diamanin Osirisnya bagian atas ya. Seperti kalian lihat sendiri nih, Osirisnya masih diamanin bagian atas nih. Masih di keep ya, walaupun perbedaan ini kayaknya Aek tahu ya, perbedaannya jauh banget ya. 680 per menit banding 420 per menit ya. Ditambah bangunannya susah banget untuk di take down ya.
Ini bermodalkan sekali lagi bermodalkan 5 orang di sini. Bentar, ini berapa ini? Benar, 5 orang, Cok. Bermodalkan 5 orang berhasil dipertahankan Obelix-nya ya. Coba, Bang. Lu bicara gue yang bingung gini kalau enggak ngerti game-nya. Enggak apa-apa, Bang Ronald. Perhatiin aja, Bang. Ini kurang lebih kayak COC, cuman kalau COC itu kan lebih lu apa real time strateginya lu enggak ketemu gentok-gentokan kan. Nah, kalau ini lu benar-benar ketemu kayak RPG tapi versi COC ya. By the way, thank you banget buat 8 orang yang sudah mampir. Oke. Banaki sudah disuruh pulang kampung, jadi tersisa 4 orang aja di sini Obelix-nya. Dari WS-nya tersisa 4 orang dan kita lihat outpost masih diambil alih lagi sama WSA. Dan kita lihat di sini ada yang nyerang juga dari Shrine of One-nya. Dan Obelix-nya masih berusaha untuk diambil alih sama AEG ya. Masih berusaha keras sekarang bermodalkan 3 orang aja dari 4 orang aja dari yang namanya WSA ya. Dari ada Sweetie Beer, Tora Bora, Hacker ya. Sama ini Asu ya. Gua kira Asu anjir. Ini A, ini S, W, Asu ya. Dan kita lihat ya, bermodalkan 4 orang, gila nih. Gelos ini sumpah ngedek banget ya. Oke, tapi dari segi poin AEG udah berusaha untuk bangkit ya. Beda 3000 sekarang ya. Untuk Osiris ya, pantesan udah dimasukin coy. Osiris udah dimasukin. Bahkan Osiris udah masuk aja dia masih kalah poin. Kita lihat Osirisnya berapa menit lagi? Masih 7,5 menit lagi coy. Masih 7,5 menit lagi. By the way, gua ngecas HP dulu coy. Aku mau sambil ntar habis ini kita main Mobile Legend ya. Kita mau ngecas HP dulu coy. Biar nanti 100%. Oke, di sini kita lihat. Oh, John Ovaknya malah pakai Aid ya. Tapi kalau John Ovak pakai Aid berarti dia lebih ke debuff sama ngedebuff ya. Ngebuff sama ngedebuff, sorry. Bahkan ini berusaha di swarm sama Gillian tapi sayang sekali Perguso, pasukan Anda tidak sekuat Sweetie Beer terlalu kuat coy. Tapi di sini mana yang 300 juta tadi coy? Oh, ini yang 300 juta. 300 juta ini si siapa namanya? Si Asu ya. Kita sebut aja si Asu ya. Dan kita lihat bahkan si As ini ada si Ken, kayaknya tadi ada rally ya datang ke sini. Dan ini berusaha disuruh pulang kampung AEG ya. Kita lihat ada teleport masih belum dipakai sama sekali, tapi kayaknya ada yang dipakai satu di bagian sini tadi, ada yang kosong bagian sini ditelein aja sama AEG ya. Dan kita lihat kayaknya karena mereka terlalu fokus sama yang namanya Obelix, bermodalkan 5 orang tadi di awal-awal, bagian bawah sini, bagian bawah AEG ini banyak banget yang turun, bahkan hampir, bukan hampir, semuanya diambil alih sama WSA ya. Kita lihat ya, untuk dari segi battlefieldnya aja juga dikuasain sama WSA. Sedangkan kita lihat di bagian bawah WSA juga mendominasi ketimbang di bagian atas juga mendominasi. Apakah ini saya mencium bau-bau kekalahan? Siapa nih yang ngebeat AEG nih ya kan? Siapa yang ngebeat AEG? Siap-siap Anda kalah cuy. Ini kita lihat poinnya sementara, astagfirullahaladzim ya Allah, 760 per menit banding 80, ini jauh banget coy. Sumpah ini jauh banget coy. Ini jauh banget coy. Bahkan ini bagian atasnya aja Sky Altar-nya setengah mampus untuk kayak nge-defend. Kita lihat di rumahnya siapa aja yang disuruh pulang kampung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 orang pulang kampung, masih ada di kampungnya masing-masing. Jadi jalannya makin lama ya. Dan tetap aja nih walaupun udah berasap tapi masih belum pulang-pulang. Ini terlalu kuat kayaknya nih si Pokemon satu ini ya. Ini Assassin's Creed, enggak tahu Assassin apa ini. Ih, lucu banget bayinya anjir, malah ngeliatin bayi, cok. Oke, kita lihat di sini Nebu sama ESG di swarm aja. Oke, berhasil diambil alih lagi sama AEG. Dan AEG bener-bener ketinggalan banyak bangunan akibat nge-defend Obelix. Karena Obelix ini kayaknya terlalu kuat untuk mereka, untuk AEG terlalu kuat. Dan kita lihat Osirisnya, even misalkan diambil Osirisnya sendiri juga masih ketinggalan jauh coy. 16.800 banding 12.300, ya Allah, jauh banget ya Allah. Nah, kamu pulang aja, nah udah AFK aja coy. Mana ntar kok ngapain gue liat ini coy. Oke, 4 menit kita lihat di sini kalau dari garis-garisnya ya, garis 2 itu ada dari AEG ya, 2 orang. Dan sedangkan kalau dari WSA sendiri udah dari ada ini, wah anjir. Oh, gue kira sama coy, tanya beda coy namanya coy. Oke, ini setengah mampus. Masih keras banget ini Obelix coy. Bahkan ini
Bahkan ya, ini Obelix ya. Wah, ini gara-gara bagian sini udah berhasil dikuasain ya. Jadi musuh juga gampang juga kok Obelix ya, cuy. Dan kita lihat untuk Rally-nya sendiri, Aik tinggal satu. Kayaknya mereka berusaha untuk nge-take down dari battlefield-nya. Terus kalau untuk ini juga WSA masih untuk Aik juga masih berusaha ngambil alih lagi nih. Obelix masih keras banget di bagian bawah. Untuk score point-nya udah beda goceng, harusnya ini beda jauh banget ya. Even ngambil satu Osiris. Setahu kok Osiris itu ngambilnya itu 4000 ya. Satu Osiris itu bernilai 4000 poin. Tetap gak kekejar. Berarti beda 1000 kalau seandainya Aik berhasil ngamanin Osiris yang kedua ya. Ini benar-benar lawan yang berat untuk Aik. AESA ini terlalu keras banget. Ini kayaknya VIP-nya, AFK punya nih special talent semua juga. Apa namanya tuh satu lagi nih? Ah, gue lupa coy namanya. Apa tuh yang seperti special talent tuh? Oke, bahkan ini jatuh juga jadi hero battlefield. Ya Allah. Ya Allah, ini sebuah penghinaan apa gimana ini anjir? Nggak mau gue ngeklik laporan anjir. Ntar keluar lagi nggak bisa gue login ya. Dajjal emang emulator ROK ini ya. Gila, ini keras banget coy ini. Mereka nggak pakai speed up kali ya? Oke, kita lihat benar-benar ini Obelixnya ada Jatuika di sini. Gue sebenarnya pengen banget lihat laporan pertempurannya, tapi sayang gue nggak mau keluar ya. Gue nggak mau keluar. Oke, kita lihat dulu Osirisnya. Apakah Osirisnya? Oh my god, kayaknya Osirisnya kayaknya benar-benar dilepas ya sama WSA. WSA benar-benar kayak lagi ngeledek loh cuy, sumpah ini. WSA kalau dari skor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, gue gak tahu ini banyak lah. Cuman ini lebih banyak Aik ya kalau dari All Series ya. Benar-benar ini Aik udah kehabisan akal ya. Di Battlefield kalah, bahkan di Obelix pun mereka harus kehilangan Obelix beberapa waktu yang cukup lama menurut gue. Udah sampai menit 25. Oke, dipakai aja buffnya sama siapa itu tadi, di buffnya. Oke, dipakainya sama itu ya, sama WSA ya. Padahal mereka lebih dikit, tapi langsung aja dipakai untuk mukul mundur sebagian yang AFK ataupun yang gimana-gimananya ya. Mungkin yang AFK atau misalkan yang belum pada datang ya, masih pada di jalan. Jadi dipukul mundur aja sebagian. Dan ini belum ada. Oke, ada Aix. Heaven Grace ini kayak buat nge-heal ya. Heaven Grace ini buat nge-heal kayaknya nih. Wah, ini Aik udah ketinggalan jauh, Bung. 610 per menit banding 140 per menit. Ya Allah, 19.000 banding 13.000, beda 6.000. Bagaimanakah Anda memenangkan game ini, wahai Aik, aliansi Aik ya? WSA terlalu kuat kayaknya ini samurainya. Apa namanya? Katananya udah pada di asas semua ini dari WSA nih kayaknya nih. Oke, dipakai juga Heaven Cure sama siapa tadi dipakainya kayaknya? Dipakainya sama WSA kayaknya. Oke, Aik dipakai to the death. Nggak tahu itu tadi nambahin buff apa. Dipakai to the death kayaknya bener-bener hopeless juga ya dari namanya to the death ya. Berani mati ya. To the death, enggak. To the death berarti menuju kematian, cok. Salah gua anjir. Oke, kita lihat. Tapi kalau dilihat dari pertempuran Osiris, kayaknya Osiris yang kedua ini akan diamanin sama WSA. Dan jujur ini event dimasukin atau tidak dimasukin, tetap Aik akan turu, boy. Oke, kita lihat cuy. Osiris ya cuy, bahkan ini Obelix pun juga masih kedap-kedip udah kayak Ultraman anjir. Tinung, tinung, tinung. Tolong bantu ya kan, tapi tidak ada yang bantu sekarang. Bahkan Aik aja yang nge-defend, ya Allah. Kurangnya leader Garrison di sini untuk Aik ya. Mereka juga akan kalah nih sepertinya. Bentar coba kita lihat dulu. Kita lihat dari kejauhan. Oke, masih belum ketahuan nih bau-bau siapa yang akan memegang Osiris. Even Aik memegang Osiris, skornya masih jauh, beda 3000 ya harusnya ya. Masih beda 3000 untuk mengimbangi poin sementara dari WSA ya. Bentar, kita lihat dulu ini. Wah, kayaknya benar ini Aik ngamanin, tapi percuma cuy, percuma. Bahkan ini Obelixnya aja berhasil dikuasain lagi sama WSA. Bagaimana pula kau gak berhasil mempertahankan Obelix, ya Allah. Bahkan ini rata biru semua. Yang atuh Demokrat, yang atuh PDIP-nya begini. Gak canda cok, ngeri cok bercandanya begitu.
Oke, Obelixnya, Osirisnya diamanin sama Aek, tapi skornya beda 7000. Gimana caranya memenangkan pertandingan ini, wahai Aek ya? Kita lihat harusnya ada rally-rally, tapi Aek masih sulit untuk ngerally-rally ya. Mungkin rally leader mereka juga agak kurang dan mereka juga kurang backupan ya. Sedangkan kalau dari WSA sendiri masih ada yang berusaha ngerally bangunan-bangunan dari Aek ya. Ya bangunan ini, terus juga bangunan ini ya kan. Walaupun ini outpost-outpost ini masih berusaha untuk diambil ya. Dan ini berusaha apa ngebegal-begal paculer ya. Oke, skor sementara 21.000 banding 13.000. Bagaimana wahai Aek untuk memenangkan game ini? Kalau seandainya Osiris Rik diamanin sama Aek, dia naik jadi kurang lebih 17.000-an ya. 17.000 enggak, 18.000 berarti. Sedangkan skor WSA masih 21.244. Dan per menit aja 530 per menit ya, banding 160 per menit. Sangat-sangat jauh ya Allah. Ya Allah, sangat-sangat jauh ini pertandingannya ya Allah. Ini macam kayak pertandingan 60 GT kemarin ya, lawan siapa itu yang 74-74an, cok. Benar-benar diledek banget sama WSA, coy. Bahkan ini belum ada tambahan pasukan dan untuk teleportnya belum ada yang pakai lagi dari apa namanya? Dari WSA ya, belum ada yang pakai, harusnya bisa 9 orang datang ke sini langsung Obelix otomatis dikuasain sini. Habis lagi. Gua lupa reload. Lupa reload air, coy. Oke, udah mulai menjauh. Sumpah ini gua malah tertarik sama ginian, soalnya kalau Series League ya, Series kayaknya enggak terlalu dipedulin sama yang namanya WSA ya. Benar-benar WSA. Oke, ada pasukan di sini. Iqbal aja, maaf telat bang, lagi ke AFK. Enggak apa-apa Bang Simin. Iqbal aja ya, Bang Simin bukan sih ya? Lupa gua. Oke, Aek langsung ngeluarin hard push. Mungkin untuk antisipasi ini si Storm untung aja yang ngebawa itu Caoco jadi lebih cepat, walaupun tetap aja Osiris kan ngurangin 60% kecepatan movement speed ya. Kayak bakal ke takedown ini sama Caoco-nya. Aku join bentar bang, ntar mau KPK lagi. Oke siap, makasih banyak udah mau menyempatkan waktu kamu ya. Jangan lupa like ya bang, ya akunnya Simin. Oke benar-benar. Gue lupa inget coy. Oke kita lihat ini Storm. Setrom, apakah kamu berhasil bantu Setrom? Palu nyeter, dihajar saja sama-sama siapa ini? Ah, gua nggak tahu cok, nama pelafalan ini bahasa Cina atau bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang ya? Bahasa Cina ini Mandarin cok. Oke, kita lihat. Berusaha coy, berusaha anak WSA ngambil Osirisnya. Walaupun jangan mereka udah jauh banget, tapi masih berusaha untuk diambil. Dan skornya OTW 10.000 coy. 9.000 sekarang perbandingannya coy. Gimana caranya Aek mengalahkan WSA ya? Jadi buat kalian nih yang berjudi untuk Aek, siap-siap kalian mengalami kekalahan coy. Untung gua gak berjudi ya untuk minggu ini ya. Tadi by the way gue pengen banget ngeliat JST, tapi ternyata gua ketiduran. Akhirnya gua mutusin untuk nonton Mr. Win Gaming ya. Dan ternyata yang memenangkannya adalah 1V, walaupun bedanya 3000 kalau nggak salah, 3000 poin. Dan kita lihat di sini Storm berhasil ditumbangin. Di sini anak WSA banyak banget. Kita lihat ini masih tinung-tinung dibagi. Astagfirullahaladzim ya Allah, 2M. Gua kira dari ini coy. Gua kira dari apa namanya? Gua kira dari WSA tele 2 ke sini. Taunya cuma 2 orang ya dari Aek anjir. Tanya ini, oh ini enggak. Ini apa yang tadi dipulangin ya? Gua lupa coy. Lah Sunzu cok. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya direli. Wassalamualaikum. 12.000, 10.000, 16.000, 15.000. Oke naik lagi 19.000, 22.000, naik lagi 24.000. Mamam Sunzu kamu pulang aja sayang. 22.000 harusnya kamu gak usah datang sayang. Ya sayang banget cok. Ini gue sumpah ini gak ada ahlak. Sweetie Beer sweet. Kamu tidak punya ahlak. Ahlaknya kurang ya. Ahlaknya kurang ini cok. Dan kita lihat di sini masih gelut-gelutan untuk ngambil Osiris. Untuk skor sementara yang baru datang perbedaannya udah 10.000. Udah 10.000 beda. Enggak, 9.000. 9.000. 9.600 berarti harusnya. 300 lagi beda 10.000 nih coy. Apakah Osirisnya bakal diamanin sama WSA? Lebih menarik Obelix yang di bawah iya. Tapi bentar ya, kita lihat dulu coy. Kita lihat dulu. Soalnya WSA cuma bermodalkan 4 orang coy. Tadi 5 orang. Satunya lagi disuruh pulang kampung ya.
Tapi ini talentnya pun belum dipakai sama WSA. Gila sumpah ini. WSA ada 11, bisa aja WSA pindah ya dari Obelix ini ke sini ya. Tapi kayak sengaja banget cuman ahilah Obelix doang. Obelix aik apa itu, cok? Mungkin gitu kali buat WSA ya, kayak taunting gitu ya, cuy. Oke, kita lihat masih berusaha cantik-cantik. Apa namanya? Osiris masih berusaha diambil ya. Tapi kayaknya Aik berhasil ngunggulin ya. Masih kita lihat aja tinung-tinung di bagian bawah. Oh, juta lihat gua. Halo Bang Net. Welcome. Itu donasi dari kawan lama di Rise of Kingdom dari Jules ya. Jules comeback enggak. Dia enggak comeback di ROK ya. Dia comebacknya di Mobile Legend. Tapi tadi sempat mampir ketika gua live streaming Mobile Legend ya. Dan kita lihat, oke, masih di sini 4 orang buat tinung-tinung Obelix. Benar-benar bagian bawah nih, benar-benar seperti yang kalian lihat sendiri ya di map nih. Seperti yang kalian lihat sendiri di map, ini biru-biru nih, benar-benar enggak ada tinung-tinung dari Ike. Mereka masih kesulitan untuk nge-dev Obelix-nya ya. Gila coy, untuk kita lihat Osiris-nya ya. Kita lihat Osiris-nya. Astagfirullahaladzim, apakah WSA berhasil ngambil alih Osiris ya? Sorry, baru mampir, baru banget kelar semuanya. Ini juga bentar lagi gua sehat. Oke, siap Bang Net, lo rehat aja kalau emang lagi gak enak badan. Gak usah maksain, tapi gua terima kasih juga lo udah mampir ke live streaming gua ya. Oke, sepertinya WSA turu coy untuk pertandingan di Osiris ya. Tapi kita lihat, masih tinung-tinung ya. Kita lihat tinung-tinung. Too much tinung-tinung untuk AX ya. Tapi kayaknya udah mulai banyak yang nge-defend bagian Obelix ya. Karena kayaknya mentalnya kena mental ini anak AX. Obelix diamanin terus coy. Ini bagaimana caranya memenangkan perbandingannya 11.000 coy. Bagaimana caranya memenangkan Jakar poinnya beda jauh banget anjir. 26.000 banding 15.000 dan Jakar per menit aja 710 per menit banding 190 per menit. Ini masih belum bisa menyeimbangkan untuk AEK ya. Untuk skor poinnya sendiri kita lihat sendiri ya. Ini skor poinnya ya untuk AEK ya. Sedangkan untuk WSA sendiri skornya astagfirullahaladzim. Banyak banget yang oh my god, udah 480.000 coy. Mengerikan sekali ya. Aku sehat kok, Indonesia yang mana? Nggak ada Indonesia ini. Indonesia apa dua-duanya kingdomnya udah disuruh mundur, disuruh main lagi di Osiris di next season ya. Walaupun kemarin udah berusaha semaksimal mungkin ya dari kingdom 45 dan kingdom 64 mereka juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan Osiris League biar bisa mewakilkan salah satu kingdom dari Indonesia ya. Tapi sayang untuk Osiris League season ini Indonesia harus didepak sampai semi apa ya namanya ya? Playoff 16 kalau nggak salah ya, lupa gua. Gila ini masih tinang-tinung coy. Ini bahkan oke, ini kita lihat tele siapa ini? Tele Aik atau tele oh dari tele Aik, oke. Gua kira dari tele WS aja coy. Ini bahkan nggak dipakai loh. Oh my god. Oh my god, diambil Osirisnya cuy. Osirisnya masih berusaha diambil ya. Ini gimana ini ya Allah, Osirisnya dilepas gitu aja bahkan diambil sama Cao. Di sini ada John of Arc bantuin dan di sini ada bantuan dari Aik juga yang kagak tahu pelafalan namanya apa coy. Di sini ada 1 2 3 4 4 orang ya Allah, ini botol aku ngapain jatuh, cok. Oke, ada 5 orang berusaha ngambil alih lagi, ada Cao juga di sini. Di sini juga ada Sweetie biar pakai apa ini ini kalau nggak salah komandannya India ya. Masih tinang-tinung aja nih bagian bawah cuy. Tinang-tinung. Dan perbandingannya sekarang udah 12.000. Ah ini udah berat. 13 menit, oke. Sepertinya Aik akan kalah ya. Ini agak sulit ya. Karena tinggal satu series lagi. Anggaplah ini series berhasil. Terus anggaplah berarti 8.000 poin. Masih butuh banyak banget poin untuk ngelawan WSA ya. Jadi menurut gua kayaknya ini agak sulit untuk Aik memenangkan game kali ini. Kayaknya Aik harus disuruh main di next season ya. Disuruh main di next season sepertinya ya cuy. Oke, kita lihat ini. Bahkan
Bahkan bermodalkan 4 orang aja mereka masih berusaha untuk memukul mundur si anak dajjal rek ini ya. Ya Allah. Ya Allah. Ini dajjal dajjal paling utama sini, the real of dajjal WSA Asu ya. WSA ACW ya, ACW ya. Dan kita lihat benar-benar ini bangunannya benar-benar diacak-adul, Cok. Semenjak Obelix benar-benar ditelein 4 orang kayak gini langsung kayak berantakan banget formasinya dari AEK ya. Benar-benar skornya tertinggal jauh banget, coy. 790 per menit banding 230 per menit, coy. Gelo, coy. Gelo, gelo. Sekarang beda 13.000. Gimana caranya ya? Ini enggak bisa ini. Sumpah ini enggak bisa. Bahkan Osiris aja mau diambil ya, mau diambil. Walaupun diambil lagi sama AEK ya, tapi butuh 2 Osiris ya, butuh 3 Osiris untuk ngamanin seriin ya, seriin beda tipis ya. CSW udah kayak Madara. Iya benar banget Bang Oru. Bang Azi, udah kayak Madara versus Aliansi Shinobi anjir. Ini Madara. Ini Obito, ini Zetsu Hitam, ini satu lagi siapa ya? Ini si siapa Obito ya? bukan. Siapa tuh anak buahnya Orochimaru, Kabuto, Cok. Kabuto, Madara, Obito sama Zetsu Hitam, Cok. Tapi ini Madaranya, Cok. Gila sih ya. Dan ini masih berusaha untuk di take down, Cok. Gila, Cok. Ini hacker. Sumpah tidak ada halak, coy, ini. Ya Allah, gue jadi AEK sebab gue kalau jadi AEK puyang sih. Oke, WSA nguarin buff-nya itu enggak tahu tadi buff apaan itu, coy, kayaknya buff point ya. Sekarang skornya beda 11.000 ya karena Osiris-nya udah diamanin, tapi butuh sekitar 3 Osiris lagi untuk memenangkan game ini untuk AEK ya, tapi kayaknya ini udah enggak bisa. Hanya bisa kesempatannya 1 Osiris. Jadi buat kalian yang ngebet di AEK, kayaknya kalian harus rugi bandar ya. Kayak kalian harus rugi bandar. Dan ini FC udah bukan kaleng-kaleng, coy, ini, coy. Ini gue yakin apa namanya nih, sopoknya namanya nih, pakal ini juga terlalu 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 empuk mungkin di mata WSA, coy. Ini Scorpio, Guanyu, aduh Siangyu, aduh gila, dua kapal lari, coy. Siangyu sama apa nih tadi satu lagi, coy. Gila, tapi ini by the way enak, bagus juga nih kombonya nih. Si apa John Ovak sama Aetfeld ya. Wah, benar-benar garrison kekurangan dan ini benar-benar di swarm loh ini. Sumpah gue ping. Nanti nih. Tunggu, jangan deh. Jangan, kita tungguin 10 menit lagi ya, cuy. 10 menit lagi. Ah, kayaknya nggak cukup ya. Jalan ke sininya aja bisa sih sebenarnya, cuman kalau nggak ditahan 4 menit bisa, cuman kalau ditahan nggak bisa sih. Oke, ini kayaknya AEK harus mengalami kekalahan ya. Sayang banget, tapi mereka juga udah berusaha kemarin juga ketika lawan 19.5 ya. Kita beda tipis, coy. Sumpah beda tipis banget. Beda 660 poin, coy. Aduh. By the way, 660 poin itu dihitung dari Kak Mamina ya. Kak Mamina apa namanya ngechat di grup ya. Ngechat di grup, gua kira 600, ternyata pas gua lihat lagi 660 poin, coy. Beda 60 tambah 60 poin lagi ya. Gelo, emang gelo, coy. Dan kita lihat gila di suam-suam aja, coy, sama hacker dan kawan-kawan ya. Ya ampun. Ini gimana ceritanya untuk memenangkan pertandingan kali ini ya, cuy? Gimana caranya untuk memenangkan pertandingan kali ini? Udah enggak bisa. Oke. Beda 10.000, tapi kayaknya mereka benar-benar untuk all out, walaupun mereka tahu akan kalah, tapi all out. Apakah pertandingan di tengah ada Osiris terakhir kah? Oh, enggak ada. Belum ada. Dan kita lihat di Dizel Altaria sendiri ya. Dizel Altaria sendiri masih keras banget, cuy. Masih keras banget, cuy. Belum ada tambahan pasukan di sini. Belum ada tambahan pasukan. Bahkan hacker masih pengin ngereli. Astagfirullahaladzim, ya Allah. 15.000. Ditawar 15.000 damage ya. Sedangkan ini 2.000 tukang parkir semua, coy, damage-nya. Aduh, tukang parkir aja sekarang udah 3.000, coy. Parkiran apa amat makin mahal.
Wah gila coy, ini berat banget coy. Tapi kita lihat ya, apakah ada Osiris terakhir di tengah ya. Pertandingan Osiris terakhir coy. Oke, dikit tiger dicepet coy. Wah gila coy, gila coy. Untuk skor sementara 710 per menit banding 270 per menit ya. Beda jauh banget coy. Beda jauh banget, ini 560.000 coy. Gila, nak 560.000 coy. Gilos ya, coy. Wah, gila, berat. Coba kita lihat ya. Oke, kayaknya masih ada berusaha untuk ngambil Osiris. Kayaknya tadi ada garis-garis kematian, coy. Oke, kayaknya ada yang berusaha untuk ngambil Osiris ya. Benar-benar pengen ngambil Osiris ketiga ya. Benar-benar pengen diusahain walaupun mereka tahu Osiris itu juga nggak ada efeknya apa-apa, cuy. Tapi mereka pengen nambah secara signifikan biar nggak terlalu jauh ke skornya. Oke, kita lihat coy, di sini ada hacker ya, hacker. Hey, wahai AX, bagaimana ini ceritanya? Tidak bisa mempertahankan Obelix Anda. Ini adalah rumah Anda ya, tapi kayaknya benar-benar all out mau digelutin di Osiris ya. Benar-benar dilepas ya, udah capek. Aduh ya ilah illallah, gua capek banget nge-defend Obelix gua ya. Akhirnya ya udahlah kita perang aja di Osiris, cok. Ini peperangan terakhir kita ya, udah gua udah tahu lo pasti menang ya. Mungkin Aik bilang gitu ya secara nggak langsung ya. Dan kita lihat sendiri ini kenapa Cao-Cao yang ngebug. Oke, Cao-Cao yang ngebug. Di sini berusaha Cao-Cao nge-take down Saladin. Anda belajar gila apa belajar gimana? Saladin itu lebih kuat daripada Anda wahai Cao-Cao ya. Di sini ada body kah? Dan kalau dilihat dari presentase banyaknya orang di tengah-tengah, kayaknya benar-benar ini adalah pertandingan terakhir ya antara WSA versus AEK. Walaupun score point harus kalah, tapi mungkin AEK pengen nunjukin all out di Osiris, membuktikan bahwasannya I am the king of Osiris but I am not king of point ya. Mungkin pengen nunjukin kayak gitu kali ya. By the way, thank you banget buat 5 orang yang udah mampir. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Jangan lupa untuk komen juga kalau emang pengen komen. Abis ini kita, abis pertandingan ini kita mau main Mobile Legend lagi ya. Masih 99% cuy. Wah gila cuy, gila ini udah deket banget ya. Udah, apakah ini tauntingnya? Oh, Aik langsung ngeluarin wardroom coy. Langsung ngeluarin wardroom dari Aik coy. Dipakai formasinya WSA tadi ya. Kita lihat Aik ini sebenarnya mendominasi untuk awal-awal ya. Tadi sebenarnya juga kaget ya gue di Osiris kedua. Gue kira ya WSA akan menang, tapi ternyata WSA kalah cuy. Tapi dia gila menang poin ini loh, gila. Hampir 1000 per menit coy. Hampir 1000 per menit coy. Ini gimana caranya coy? Hampir 1000 per menit. 920 per menit banding 190 per menit. Gelo sia manete goblok. Ini aduh, oke ini kita lihat skor-skornya sebelum kita lihat dulu pertandingan Osirisnya ya. Apakah ini kayaknya pengen dikasih sini kayaknya. Apa namanya Osirisnya ya? Kayak benar-benar taunting dari WSA nih ya. Udahlah ambil aja lah Osiris. Saya nggak butuh Osiris, saya butuh bangunan Anda. Saya sudah cukup ngeluarin Madara, Obito, terus ngeluarin Jetsu Item sama Kabuto di bawah ya. Udah cukup untuk ngeraten Anda dan ngacak-ngacak ke strategi Anda yang jago ya. Dan kita lihat aja ada buff ya langsung. Ini buff wardroom tadi dipakai sama apa namanya? Sama Aik ya tadi ya. Gua nggak apa lagi nama-nama buffnya ya. Dan di sini ngapain ini John Ovak sendirian ya Allah, kamu diperkosa boy. Dan aduh SA ya ilaha illallah. Oke ini kayaknya Osiris ketiga bakal diamanin dengan mudah oleh Aik, tapi skornya beda jauh banget coy. Tapi nice try lah. Nice try untuk Aik, udah berusaha semaksimal mungkin ya. Walaupun mereka udah tahu kalau mereka akan kalah, bahkan bangunannya tersisa 4 ya Allah. Tersisa 4 ya, tersisa 4. Mereka benar-benar pengen all out di Osiris.
Pingin kayak apa muterin Osiris. Oh, gue pingin ngomong tapi gue takut salah, jangan jadi ngomong gue cuy. Gak jadi ngomong gue cuy. Gue takut salah cuy. Oke. Oke, ini kenapa dibawa ke sini? Apakah ini taunting-taunting dari Aang ya? Taunting-taunting terakhir sebagai kata-kata perpisahan untuk Osiris di season ini ya. Karena mereka ngeliat juga kalah ya. Ini kayak sengaja banget untuk ngasih ke pingin. Oh, kayaknya mau dihajar nih Strain of War-nya ya. Mau diperangin di Strain of War-nya. Oke, tersisa 5 bangunan nambah lagi, cuy. Bener-bener gila Obelix-nya, bahkan kita lihat Obelix-nya. Nambah pasukan coy dari WSO coy, jadi 5 orang lagi coy. Dan dipulang kampungin sama anak WSA, Gelosia, Gelo. Oke, ini ada anak STM, dikeluarin aja buff Heaven Grace, kayaknya itu buat nge-heal ya. Buat nge-heal. Mau dikirim kemana? Ke outpost sepertinya cuy. Mau digiring-giring ya. Dan ini bener-bener gak ada WSA mau nge-take down ya. Bener-bener kayak ayo udahlah. Lu happy pan aja lah. Ada gua kasih Osiris yang terakhir ya. Lu udah dapat tahu Osiris 3 kan. Gua enggak butuh Osiris ya kan. Gua butuhnya poin ya kan. Tapi ini beda banget, beda jauh banget anjir. Beda hampir 20.000 coy. Gila, ini Aik padahal kemarin kuat banget loh. Jadi melempem coy di mata WSA. Apakah WSA akan memenangkan di Realm of Anubis ya? Bakal menjadi lawan yang PR untuk di finalnya nanti ya. Minggu depan harusnya sih. Apa harusnya minggu depan ya ada lagi ya untuk final atau istirahat dulu, nggak tahu deh. Nah, itu buffnya dipakai di mana cuy? Oh, dipakainya di sini cuy. Aduh, ada. Ini udah nggak seru cuy. Sudah tidak seru. Oke, 1 menit sebelum pertandingan usai. Untuk sementara skor 42.891 banding 23.610. Dan untuk WSA per menitnya 940 per menit banding 80 perak per menit. Ya Allah. Dan untuk di bagian AEK sendiri skornya Venus paling tinggi ya. Sedangkan untuk dari SW, dari si Ashu ya tadi yang apa powernya 300 juta ya paling tinggi, 635.000 poin dia sendiri doang. Di tengahnya dari AEK. Astagfirullahaladzim. Memang ya. Ini outpostnya masih berusaha untuk di defend ya. Oke. 8 7 6 5 4 3 2 1 Entetet. AEK, maaf kamu harus pulang ya, disuruh pulang kampung sama SW. Dan berarti yang akan menuju semifinal adalah SW ya. Jadi buat kalian yang ngebet di AEK, mohon maaf kalian harus kehilangan apa namanya koin kalian ya. Ini kita screenshot dulu pemain paling berharga ya. Siapa itu namanya? WSA ya. MVP WSA versus Sopoki yang namanya AEK ya. Demi final Osiris League. Alright. Dan ini untuk skornya. Wah gila cok. Beda 10 juta anjing. Ini beda 10 juta wey. Wah gila, healingnya beda 10 juta. Unit luka parahnya beda 10. Beda 16 juta coy. Beda 16 juta, terus unit healingnya juga astagfirullahaladzim, beda 12 juta coy. Teleportnya dipakai 41 orang ya. Oh gila, dipakai di akhir-akhir. Dan tangkapan Osirisnya, lihat ya, Osirisnya memang diamanin sama Aik 2 kali ya. Bahkan sebenarnya OTW 3, cuman kayaknya yang ketiga ini agak-agak apa ya, bisa dibilang kayak pingin, yaudahlah, tanda perpisahan untuk WSA ya. Sebagai thank you udah ngasih pertandingan yang bagus ya.